gini ya, gini. Saya mengapresiasi keluarga besar Joshua dan para penasihat hukum. Saya juga mengapresiasi para senior saya dan pakar-pakar yang sesuai bidangnya yang sudah memberikan kontribusi. Saya juga mengapresiasi kepada media dan seluruh netizen yang sudah memberikan seruan dengan keras sehingga membuat Polri mau terbuka. Polri mau melakukan penyelidikan ulang dan bahkan mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terdahulu. Ya. Dengan pengumuman 2 hari lalu, Selasa ya, itu membuktikan bahwa tidak semua polisi itu brengsek. Masih ada polisi yang punya nurani, itu terbukti. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau ini kepada pihak-pihak lain yang berkomentar seolah-olah dirinya paling berjasa dalam pengungkapan kasus ini. Ya. Malu dong, malu dong.